Tawaran ini tawaran yang sangat mencabar untuk cari peranti foldable terbaik. Sebab dia pasal banyak, kedua ialah dalam pelbagai tanda harga yang agak menarik. Dan ini pada pendapat kami ialah 3 peranti skrin berlipat terbaik 2023. Dan di tangga ketiga pada pendapat kami ialah Samsung Galaxy Z Flip 5. Kenapa ia layak di tangga ketiga? First of all, kami realise masih lagi ada orang nak cari peranti dengan skrin macam ni, size macam ni. Jadi, only fair masukkan salah satu daripadanya. Dan daripada banyak dirancangkan tahun ini, Z Flip 5 adalah the best of the best. Kenapa? Snapdragon 8 Gen 2 yang sangat berkuasa. Ditambah pula dengan skrin luar kali ini yang lebih berguna, boleh lancarkan app dan nak ambil selfie pun mudah. Jadi, bagi mereka nak cari the best of the best in this particular category, inilah dia. Dan kenapa tangga ketiga bukan 2 atau 1? Pasal bateri dia agak kecil dan pengecasannya adalah sedikit perlahan. Di tangga kedua ialah Honor Magic VS yang saya katakan pada pertengahan tahun is the best foldable tahun 2023 pada waktu tersebut. Kerana satu skrin kat luar dia ni, dia punya aspect ratio hampir sama dengan sebuah peranti candy bar. Jadi keperluan untuk buka skrin ni all the time dikurangkan sekaligus membuatkan bateri tahan lebih lama. Bukan masalah pun dengan bateri sebenarnya, dengan bateri 5000 mAh ianya juga terbesar dalam kelas, bolehkannya tahan sepanjang hari. Kalau habis sekalipun ada pengecasan 66W yang sangat pantas dan kamera yang agak baik. Jadi kenapa Magic VS di tangga kedua bukan tangga pertama? Pasal peranti yang tempat pertama ini ada semua yang bagus pada VS tapi dengan perisian dan kamera yang jauh lebih baik. Dan juara untuk kategori peranti skrin berlipat 2023 ialah Oppo Find N3. Reason dia pasal rekaan dia nipis, tak ada gap. Kemudian tengok skrin luar dia ni, lagi sama dengan sebuah peranti candy bar. Almost never saya buka skrin kat dalam kecuali nak tengok video. Kemudian, apa orang selalu komplain pasal peranti foldable? Kamera tak cantik orang cakap. Ini ada Hasselblad, ada X-Pen. Gambar dia as good as Oppo Find X7 Pro yang tak masuk Malaysia. Kemudian dengan Snapdragon 8 Gen 2 pula, nak main game tak ada isu. Bukan satu, tapi 3 boleh run secara serentak. Madness. Tak ada peranti lain boleh lakukannya. Dan ada taskbar yang membuatkan anda boleh gunakan peranti ini macam sebuah desktop. Jadi for once, Oppo yang selama ni duduk kat belakang, tahun ni akhirnya juara dalam kategori foldable. Jadi apa pendapat anda tentang segala keputusan yang kami lakukan dalam Anugerah Amanz 2023? Ada yang kurang, ada yang lebih atau ada yang anda rasa lebih layak? Tinggalkan di ruang komen. Saya Fizz Harudin. Jumpa anda di video seterusnya. Bye-bye.